Ini generator oksi hidrogen untuk kesehatan yang terbaru. Ini digunakan sebagai PWM-nya. Ini untuk start. Dan ini untuk mengatur besar kecilnya gas oksi hidrogen. Di sini ada tiga tabung ya, untuk digunakan sebagai penyaring atau filter. Ini ada skalanya dari mulai 100 ml sampai 1 liter. Ini sudah dipasang satu ya. Kemudian ini ada lampu LED supaya gelembung-gelembung ini nanti terlihat. Keluaran gas oksi hidrogennya di sini. Ini untuk tempat pengisian airnya. Ini ada karet sealnya ya. Tempat pengisian air. Jadi untuk penambahan airnya di sini. Terbuat dari bahan stainless steel 304. Kemudian di sini ada kontrol ketinggian airnya. Jadi saat kita mengisi air dari sini, nanti kita lihat di sini. Dari dalam nanti ada lampu LED juga sebagai penerang untuk bisa melihat ketinggian airnya. Sudah selesai terpasang semua tabung filter ini ya. Jadi ini disaring oleh air di dalam tabung-tabung ini. Ini masuk ke dalam. Ini outputnya di sini untuk pemasangan selang yang menuju ke hidung. Ini kita putar ke kiri dulu. Sebelum terapi, kita tentukan dulu waktu untuk terapi yang dibutuhkan, maunya berapa menit. Biasa bisa dilakukan awal dari mulai 30 menit, 60 menit, 120 menit, 2 jam, bahkan maksimal bisa 3 jam sehari. Di sini ada timer yang bisa kita set. Ya. Ini kita buka tutupnya seperti ini. Ini tertulis yang kita set cukup bagian sini saja. Ini dinolkan ya. Ini nol. Jadi di sini ada 15 menit. Nah, ini kalau kita mau ngeset 15 menit itu seperti ini. Kalau kita 30 menit. Kalau kita ingin men-set 1 jam. Nah, ini 0 dinolkan, 0. Kemudian naikkan. Ini 1 jam. Jadi kalau kita mau terapi selama 1 jam. Kita coba on kan. Kemudian
Ini sudah di set di berapa? Maksudnya biar lampunya kelihatan menyala. Karena ini masih nol, jadi tidak keluar gasnya. Penambahan air di sini. Ya, coba ditambahkan. Penambahan airnya menggunakan air demineral ya, air yang tidak mengandung mineral. Kita lihat levelnya. Ya, sudah penuh ini yang tertinggi, ditutup lagi. Jadi ini level kontrol ya, sudah terpasang. Ini level kontrol air tertingginya. Ini level kontrol air yang terendah. Kemudian ini buat penghidup, mematikan dan menghidupkan ya. Baru kita putar potensiometernya. Coba kita tempatkan di, pertama kita tempatkan 100 biar cepat keluar gasnya. Ya, sudah mulai untuk tabung pertama, kemudian tabung kedua juga sudah mulai. Ini tabung ketiga juga. Kita ambil selangnya, selang nasalnya ya, ini ujungnya, ini yang ke hidung. Coba kita masukkan di sini ya, jadi praktis. Kemudian ini dihubungkan dari belakang, dihubungkan ke hidung seperti ini. Jadi cara penggunaannya sangat praktis. Ini lewat ke belakang dan masuk ke sini. Untuk penggunaan satu orang cukup di 50 saja ya. Besar kecilnya gas oksihidrogen. Jadi untuk satu orang ini bisa 30-50%. Ini gasnya segini ya. Kalau untuk dua orang bisa menggunakan 75%. Di sini untuk dua orang. Dan kalau untuk tiga orang bisa menggunakan 100% di sini. Jadi kalau untuk satu orang cukup di 50 saja. Jadi alat terapi oksihidrogen ini adalah sebuah alat untuk terapi kesehatan bagi yang punya keluhan berbagai macam penyakit, kecuali adalah asma. Kalau asma dengan menggunakan terapi oksihidrogen ini tidak ada manfaatnya ya, karena penyakit asma itu adalah penyakit bawaan dari sejak lahir. Tapi kalau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan lain sebagainya, dengan menggunakan terapi oksihidrogen ini, insya Allah bisa menyembuhkan.
Ya, jadi untuk satu orang cukup sekitar 50% ini ya. Sekitar 50% saja. Dan untuk 2 orang cukup pakai 75, dan untuk 3 orang pakai 100%. Demikian pengenalan produk terbaru Joko Energy untuk kesehatan. Di sini juga banyak produk-produk lainnya yang untuk kesehatan juga di sini. Ada juga untuk kesehatan yang hasil gasnya bisa terpisah antara gas hidrogen dan oksigen. Ini generator hidrogen. Ini level kontrol airnya di sini ya. Sudah sore.